suatu yang luar biasa. Saya anggap ini semacam refreshing otak, refreshing hati. Kita kembali kepada niat awal kita sebagai pengusaha, apa tujuan akhirnya, apa manfaatnya bagi masyarakat luas. Sungguh luar biasa, tempat luar biasa, materi sangat luar biasa. Pematerinya lebih lagi, lebih-lebih adalah orang-orang yang pengalaman, hanya mereka adalah pelaku. Kita bisa mengikuti cara-cara mereka untuk sukses dunia akhirat. Jadi yang paling penting bagi kita adalah mindset. Kenapa kita harus jadi pebisnis? Kenapa kita harus kaya? Kenapa kita harus manfaat? Seperti itu. Semoga untuk peserta semua yang telah menerima materi di Belajar Bisnis Berkah Ramadan 1444 Hijriah di Dedurian Park ini adalah embrio untuk kita bertumbuh, untuk kita kemudian menjadi inspirasi kebaikan, untuk kita bisa memuliakan banyak orang. Dengan cara apa? Dengan cara menjadi saudagar, dengan cara menjadi pengusaha, dengan cara menjadi wirausaha yang baik dan bisa memuliakan orang lain. Saya pikir ini adalah komunitas yang bagus dan komunitas ini harus terus kita tumbuhkan dengan harapan-harapan baru. Dan saya berharap forum ini tidak berhenti sampai di sini. Ada follow up, ada kelanjutan, sekaligus ada pertemuan-pertemuan yang lainnya, yang sehingga sinergisitas ini bisa terus berjalan. Kami berharap semua peserta memperoleh manfaat yang sangat banyak dari kelas-kelas atau pemateri-materi yang telah diberikan dari mulai hari pertama sampai terakhir ini, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi atas ikhtiar kita semua. Satu hal yang bisa saya syukuri, diberi kesempatan untuk bisa memberikan materi pada acara siang hari ini, di acara Belajar Bisnis Berkah Ramadan 1444 Hijriah. Semoga apa yang sudah kita sampaikan bisa menjadi manfaat buat peserta dan bisa memberikan manfaat lebih banyak lagi bagi masyarakat dan bagi pelaku usaha di sekitar. Karena sebagian besar memang para pelaku usaha pemula dan beberapa di antara yang sudah memiliki usaha yang sudah jalan untuk bisa meningkatkan kapasitas bisnis untuk lebih baik lagi.